kolam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina laa yarjuuna liqa'ana laula unzila 'alainal malaa'ikatu aw nara rabbana. Laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabiira. Yawma yarawna al-malaa'ikata la bushra yawma idzil mujrimiina wa yaquluna hijran mahjura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qala alladziina wa qala lan ucap sapa alladziina wa akela yarjuna kang ora arep-arep atawa ora meyakini sapa alladziina liko ana ing ketemu ingsun ae la yaqufuna tegese ora kuwatir sapa alladziina alfa'a ing anane tangi sangka kubur wong-wong sing yakin ra bakal ana tangi sangka kubur iku komentare laula unzila 'alainal malaikatu. Laula unzila bo'yo denturono, hala unzila bo'yo denturono alina ingatasi kita sopa al-malaikatu malaikat. Fakalu mongkono sopa poro malaikat rusulan iku piro-piro utusan ilena maring kita. Aw naro toni ngali kita robana yang pengiran kita. Fanuk baro mongko dikei khabar kita. Dikei khabar di anna Muhammadan. Kelantatan Muhammad itu rasuluhi utusani robuna. Kala dawuh sapa Allah taala lakotistakbaru fi anfusih. Lakotistakbaru teman-teman sombong sapa ngakeh, takabaru tegese sombong sapa ngakeh. Fi anfusih, fi sya'ni anfusih ing dalem awake utawa tingkae awake kabeh. Wa atau lan lajut sapa ngakeh sapa tegese lajut sapa ngakeh utuan lan lajut kafiron kang gedhe. Wong-wong sombong kabeh bitolabihim kelawan golekine wong akeh. Kamu nute wong akeh rukya tawahi ing ningali ning Allah Subhanahu wa taala fi dunya ing dalam dunya. Wa atau te atau bilawi kelawan wawi ku ala aslihi ngatasé laf asline atau panjen nggih nakis wawi. Bi khilafi itiyan kan badane lafat itiyan bil ibdari kan digenti ya fi Maryama ing dalam surat Maryam. Yauma yarawnal malaikata ing dalam dinane ningali sapa ngakeh malaikat ing malaikat fi jumlatil khalaiqi ing dalam barengane pira-pira makhluk yaumul kiamat ing dalam dina kiamat wa nasbuhu tanasapi yaum bi uskur atau fizkur lan lafat uskur muqaddaron hale den kira-kira ana uskur yauma yarawnal malaikat la busyra iku ora ana berita gembira iku mujud ora ana kesenengan iku mujud yauma idin ing dalam dinane yauma yarawnal malaikat lil mujrimina kethi pira-pira sing dosa maknane mujrimin ayul kafirin tegese pira-pira sing kafir bi khilaf lil mukminina kan berbedane wong mukmin falahum mongko iku kethi al mukminun al busyra ta berita gembira di jannati kan bi swarga wa yaquluna lan ucap sapa kufar ngucape hijra mahjura utawi iki wis ketutup sangka kaapian maknane hijra mahjura kok hijra nu ketutup mahjura nu dihalang-halangi pokoke saiki wis ketutup sangka kaapian ngucap ngono ala adati ing ngatasi adati kufar di dunia ing dalam dunia. Ida nazalat nalikane tumurun bihim kan kufar apa syiddatun apa kerepotan. Ai iwadan ma'adan to autan ma'adan tegese perlindungan sangka barang sing elek. Ya saiduna karepe jalo perlindungan sapa ngakeh nal malaikat sange malaikat. Kala dawuh sapa Allah taala wa qadimna ila ma'amilu. Wa qadimna nyuguhna ingsun. Maksude mong wis menyuguhkan ingsun amit na tegese wis nyejo ingsun maknane wis dhisikno ingsun ilama maring perkara amilu kang lamar sapa kufar min amalin sanging amal minal khairi sanging apik kasodakoten go dene sodako silaturahim minan silaturahim wa kiro defen lan mulya ana tamu wa kiro defen lan mulya ana tamu wa iho sati malhufen lan nulungi wong sing susah utawa butuh pertolongan di dunia ing dalam dunia. Wong-wong kafir ngamali tak dhisikno piwalese ning donya. Akhire ning akhirat fa'al nabi. Mongko gawe sapa ingsun ku ing amal tak gawe hargaan ingkang dadi debu, manturon sing ditebarno. Uta fata morgana iki. Wa utawi al-haba al-mansur iku ma perkara yura kang den ningali apa ma. Fil quwa ing dalam pira-pira jendela alati kang alih kang ngatasi al-quwa asamtu te srengenge. Ditingali kalbu bari kodine onane debu al-mufarraqi kang beterbangan. Ai mislahu tegese khalis padane al-hubar al-mufarraq fi adami nafi ing dalam ora ana manfaat bihi kelawan iki. Iki amal maksude idza sawaba krana ora ana ganjaran wujud fihi fi amalil kufar
li adami syartihi krana ora anane syarate amal. Wa jazauna lan den walas sapa kufar alaihi ngatasi ngamal fi dunya ing dalam dunya. Ashabul jannati utawi pira-pira penduduk swarga yauma idzin ing dinane kiamat, yaumal kiamat ing dalam dina kiamat iku khairun wa api apane mustaqarron, apane gun netepe. Minal kafirin dibanding wong kafir fi dunya ing dalam dunya. Wa asanu lan luwe apik apane makilan dadi nggon turune nggon santene to nggon turu awane. Minhum dibanding kufar. Mau diuka ilatin kese panggonan nggon turu awan fiha ing dalem jannah. Wa ya ta ka ila iku istirahat iku istirahat nisfan nahar ing separo nirina. Fil harri ing dalam musim panas. Wa ukhidalan tin alaf ing dalika sanging mungkon-mungkon dawa asanu makila apa ing kidho hisabe apa selesai ning hisab fi nisfi nahar ing dalem separo nirina. Kama kau sini perkara waroh dagang tumu kau kuma fi hadis ini dalam hadis. Wayo mata sakokula ing dalam nane dinane suwai opa asama ulangit. Aku lu sama ini si saben-saben langit. Suwai bil gomami kelan anane mendung azab. Ayo mahu tu sertane gomam. Maksudnya mereka gomam mendung azab. Bahwa ti gomam ugoimun iku mendung abjadu kang putih. Wanu silalan centurun sop al malaikat tu malaikat mingkuli sama ing lan sanging saben-saben langit. Tanjilan kelan turun tenang. Gua te yaum yaum kiamat itu oh kiamat. Wanas buhu te nasape ikilah dawuh gua yau mata sak kok sama. Iku bidkur lawan dawuh ukur. Mukodaron. Gua pikir aten bitas di visi ini tas sak kok. Jadi gua yau mata sak kok sama. Jadi saksi ini di tas bid. Gua yau mata sak kok sama. Gua yau mata sak kok sama. Bitas di visi ini tas sak bid. Gua minta kelan kita minta asalnya fil asli. Fi ukhra ing dalam wafi ukhra ing dalam tiro asing liya wa nun zidu binu na ini kelan nunggu wa yaw matas syakkakus sama ubil ghumam wa nun zilal malaika wa nun zilul malaika binu na ini kelan nunggu sing asaniyatu itu sing kedua sakinatun umati wa dumulam lan dumailam sarwan muka buatan wonten amin nasib jasin wa nasbil malaika lan nasobi malaika maksudnya wa nun zilul malaika tanawa tanzila. Wanun zilal malaikat tanzila. Wa fikiru aten berarti wanun zilul malaikat tanzila. Al-mulku yawma idzina hakulir rahman. Al-mulku utawi kerajaan yawma idzin ing dalam dinane iki. Al-haqqu iku dadi barang sing nyata sing mesti lil rahmani kethi Allah sing rahman. La yusyriku ora nyekutoni hu ing mulku ing Allah fihi fil mulki sapa hadir mung iki. Wa kana lan ana po alyaum dina yauman iku dina al kafirina atase kafir ana iku asiran wa angel banget bi khilafil mukminin kan berbeda di wong mukmin wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yatihi yaqulu ya laitani takhattu ma ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila pun kula terangaken iki terus niki nunjukno nak agama nggih agama nggih agama niku ya agama. Agama niku gadah khayal. Terus agama mulai zaman Nabi Adam ngantos sak mangke ngantos jimben dugi kiamat. Niku wonten khayal. Khayal niku jenenge padha tapi cara keyakinan mboten padha. Misale ngaten. Keyakinane yang Islam Kanjeng Nabi Muhammad diutus lewat malaikat sinten? Jibril. Tapi wong kafir ora kurang pasal. Ya ora pancen tenan ana malaikat, ya malaikat iku muncul. Muncul ketok di permukaan terus ngumumno anak Muhammad itu resmi utusane. Gusti Allah gak kurang ajar la qadis takbaru fi anfusihim wa atau utuwa kafir. Utawa alonaro robana, pancen pangeran muncul ning permukaan terus ngumumno anak Muhammad itu rasul. Nek ora ya aku ora ngandel, saya Muhammad bodoni. Iku jare tiyang-tiyang napa kafir. Jadi nak cara istilah tenggene surat Isra autus kita sama kama ja'am ta'alina kitaban au ta'tiya billahi wal malaikati kopi au yakuna laka baitum min zukhrufin au tarqa bisama walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro tingaten ya rumakno terus sampean ben nak dadi kiai dadi wong saleh iku ora kagetan. Tiang-tiang kafir percaya anane Allah Subhanahu wa taala. Yo yakin tenan nek sing langit bumi ku apa. Cuma ketika Allah milih Rasul Muhammad, mereka janggal. Dan ingin memastikan nek rasul iku diumumno pangeran dhewe. Iku disebut apa? Al-taqiyah billahi wal malaikati
kabila. Jadi kanjeng Nabi diapit Allah, misalnya kanane Allah, kirine malaikat, terus dimaklumatno untuk SK. Nak dekne iku utusane Allah, kudu di atas materai. Lho iya tiyang kafir wis pinter. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban. Jadi Muhammad kan iso terbang ning langit. Ora kok sekedar terbang medun nggawa kertas bersetempel resmi. Nak dekne proses. Jadi wong kafir ya mati mule di brengkel tapi napa mati. Wis mati ne. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban. Terus kanji Nabi kan dawuh teng pengiran ku subhana rabbi hal kuntu illa basyarab. Mulanya dari sini ulama itu ngambil hujah kebenerannya kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sing paling roh iku ulama. Carane piye? Kudu anti keramat. Keramat iku ono tapi kudu mbok anteni. Perkarane nak setiap kebenaran iku butuh amrun kharikun lil adat. Iru ngono lho nek sampean menggal kata-kata kula dadi ruwet. Kula balani malih. Kuwe nek kepengin bela Kanjeng Nabi Muhammad iku nganggo manhajul ulama. Carane piye? Agama lu mbok bela mbek akal sehat, aja mbok bela mbek kramat. Kramat iku amrun kharikun lil adat, barang sing nyulayani napa adat. Iku nek digawa nabi disebut mukjizat, nek digawa wali disebut napa kramat. Mergo nak mbok bela mbek kramat iku wong kafir malah nuntute aneh-aneh. Iku Kanjeng Nabi kon teko bareng malaikat utawa bareng Allah terus dimaklumatkan, diiklankan bahwa beliau itu roh. Itu kan ndak mungkin terjadi. Siji Allah ora iso didelok ning dunya. Utawa malaikat ya ora kena didelok. Ora kena didelok ngeten nak dawuhe pangeran. Walau ja'alna humalakal, la ja'alna hurajulau, walalabasna alaihim mayatis. Dawe pengiran, ini kerumahnya, ini pentingnya akal. Umpama Allah mengutus malaikat dari Rasul, atau Rasul itu sama jenis malaikat, misalnya Jibril. Engkau Jibril yang mendo jadi manusia. Kalau balik ini malah. Umpama Allah mengutus Jibril itu, ya tetap mendo manusia. Buat jadi kaya rohin ragilem ke Jibril pokoknya jadi maksudnya malaikat Jibril itu gengsi kan maksudnya kan ya ragilem karena semua ahli hadis sepakat Jibril itu nak mendo sohabat itu mendo dihiyah al-galaki ya itu mendo dihiyah kok ganteng-gantengnya sohabat itu dihiyah al-galaki tak satu pun tarif yang nyejarannya Jibril itu mendo Bilal paham? Jadi sama Jibril gak dina mau gengsi kabar riwayat itu nyeritakan anak Jibril itu mendo itu dihiyah al-galaki kok ganteng-gantengnya sohabat itu dihiyah al-galaki orang-orang sejarah Jibril mendo itu Bilal. Nah contoh orang sholat, itu ada film, mereka rugen, mereka mana ya? Mohon. Lah anak mendo wong, mendo kaya disiah atau kaya wong, kok wong darah ini Jibril yang menungso? Walau ja'alna rojulal, walau ja'alna itu malakan, jadi lah ja'alna itu apa? Rojulal. Nah sampai tangkret, ya ragus maksudnya itu, Jibril sesuai bentuk asli ini, entek bumi. Jibril itu bentuk asli ini aku nak diceblok tentang bumi, bumi rakwat muas. Jadi sirah Jibril yang langit sikile ning bumi, bumi ora kuat. Lah anak ngono ora tiba ana nabi, ora tiba ana wong kafir mergo en. Kanjeng Nabi ora wis nabi, top-tope makhluke apa. Niku ora Jibril kesempet. Kok nabi nate kepengin roh Jibril bentuk asline, nek Jibril dilingno. Ya Muhammad innaka la tutiku dalik, kowe ora bakal mampu. Ora, aku penasaran aku iki kancamu ora tau roh bentuk asline. Sampai 3 kali. Bareng Jibril pemanasan, tangannya dicekel langit, sikile pun tembus bumi, kan Nabi kesempat. Berarti kan gelem ra gelem kudu kaya manusa. Nah kaya manusa didustakan yang sama. Mergo dianggap manusa. Nah tetep Jibril ora sida ana rasul-rasul lan mergo mati. Ayo bingung no, jalukane manusa iku bingung. Lah mulane ana dewa dewi. Terus orang Cina darani dewa, orang-orang darani orang Cina, orang India ya. India darani dewa Wisnu macam-macam. Pokoknya kafir, agama itu dihayal dewa-dewa. Sitok darani ini, sitok darani. Orang kafir lah yang istilahnya ya. Unzila alin al-malaika, kita dapat kabar dari
Pertanyaannya kan ini, lho, kafir kok orang malaikat, orang iman kok nyebut malaikat. Jadi ini dua versi dia, malaikat usopo itu dia dua versi dia. Malah ini agama itu aneh, malah ini butuh ulama. Kalau beli ini malaikat. Lana agama orang itu dibela oleh keramat, itu dibela oleh akal. Agama itu dikaumi yakilun, dikaumi ya tak fakar. Nah caranya dibela oleh akal, itu gampang ya, tentara ini, tak warai. Kalau tanpa tak korup ilah anak puja tuwah dari cara Islam Abdul Qadir anak puja tuwah aku puja pengiran kabeh ulama udah dipuja pengiran ke sing mubasara dan manusia ulama misalnya ngerti tak warai ya ilmu mantek yang diri dari Allah Kanjeng Nabi ditantang wong kafir mat nak kue panjang para pengiran tenang saya ini Amr bin Luqay Luqay pokoknya sok mbambai Kanjeng Nabi yang disik Amr bin Luqay sampai sak mbambai disik iku tangekno mas. Nek sebut tangekno nenek moyang kita, leluhur kita tak takoki. Kowe iku rasul tenan ta ora? Bagaimana berita di alam lain di sana? Kamu itu diakui ndak sebagai nopo? Rasul. Mergo wong mati dianggap wong sing roh alam. Terus ketika Kanjeng Nabi ra iso wong kafir keplok, berarti Muhammad gagal. Paham ya? Ora iso mbuktekno nek adekne para pangeran kabeh karepe mustajab. Pertanyaan cerdasnya gak ngono mestine ngene. Nak kowe bela Nabi Muhammad, mesti ini sing wong kafir jadi tersangkanya ini dibalas ini. Yang membuat ukuran kebenaran dengan menunggu orang mati dihidupkan itu kan Anda. Saya ada ikut bikin ukuran itu. Oh yang bikin, yang ingin bikin Anda kok saya jadi korban. Yo tanya no dewe, wong kowe gawe ukuran itu. Paham ya? Lah wong Islam dewe melok goblok karepe Nabi kok nuruti ben ketok hebate. Lah iku ngajak goblok bareng. Kowe ngaji saiki tak tobatno, nek kowe cek diutek ngono mari, mari murtad. Artinya kan Anda terprovokasi orang kafir kepengin Nabi ku nunjukno nek para pangeran ku nangekno wong mati. Jika kowe bareng Nabi ra iso, kok ra iso? Lah kowe setengah kafir. Ora usah ngono, ngene carane logika sing bener. Ngukur kebenaran dengan membangkitkan orang mati itu idenya siapa? Orang kafir kan? Kalau idenya orang kafir ya ngene kanjeng Nabi karep muni ngene itu kan ide Anda ya tangekno kuwi kaya takoki bareng paham ya paham lha iku kan muslim tenang paham ya paham ora maksud e kudu paham ora paham kudu paham ora dipaksa paham lha mboten iki pancen ngoten urus sing gawe ukuran mereka kok. Mulane wonten tiyang yo kula Gus jenengan kiai dungane mati cek dungane ngene. Ki nak ge ukuran kiai dungane mati ki dhewe sing nyanyi. Terus dungam mati. Aja ngompon wong liya kon. Mbeko dungaku mati ora dungakno kuwi awakku sik. Lah itu dadine gobloknya kita-kita ini kalau ukuran dibikin musuh kok terus kita bingung. Kalau ngomong nyuwal, ngomong Islam piye? Ngomong konape? Tukaran dewi saling membunuh ini ini. Enggak ada ukuran kebaikan manusia harus ideal. Dunia mulai disek bercak-bercak, ngomong saling bunuh, ngomong zina, ngomong maling, ngomong korupsi. Dan apa ukuran kebenaran itu ciptakan orang yang begitu. Yo ra iso, lah yang ini ra iso, itu biasa lah itu ngomong dunia. Kok repot, kok apa? Ini aku lagi sering di soal, kejadian kiai aku jarang roh, kejadian selat kobliya. Ya selat kobliya kesunatannya dilakoni, orang ngongkon wong liya kok ngelakoni. Dilakoni dewe, ayo. Korek kok. Aku semua ngalim, ngelakoni alim, mau tokon selat kobliya. Gue yang kobliya. Apa gue yang ngalim, apal Bukhari. Malah aku kan. Milih jadi, kalau ngapal Bukhari gue selat kobliya. Ayo, itu repot. Banyak ulama tugasnya orang oleh kopiah sering meringkuk darah di wajib. Aku salam kira ulama kira orang untuk tugas itu. Orang untuk tugas jarang-jarang melakukan itu. Jadi zaman sahabat itu orang uang sholat duha tiap hari. Di parani Abdul bin Mas'ud termasuk sahabat senior termasuk 6 orang pertama Islam di maki-maki. Kau nggak wis syariat itu apa duha kok berdino? Apa kau yang nandingi sholat perdu? Itu kan paling cepat itu seminggu pisan terus aku dimaki-maki Abdul bin Mas'ud mboten bahal Abdul bin Mas'ud dimaki-maki wong
nyatane wonten tiyang sing boten nyunatno poso reja, ora nyunatno poso asyura, termasuk Abu Bakar. Dadi poso asyura disunatno binasi hadisi Rasulullah. Tapi tidak semua sahabat sepakat. Pemene poso reja. Perkarane apa kowe ape nggih tandingan Ramadan? Dhisik ku rong ana Ramadan kunna nasumu asyura, bareng ana Ramadan famin nama yasum wa min nama yuftir ana sing poso. Ana sing dirian sahabat itu anggur wong poso kabeh ana sing tentang poso. Nek ora kabeh ana sing. Dadi umpama kok tapi lu kan wis sering salat poso. Mulane kathah sing poso rejeb to. Mulane kula mboten. Umpama kok do ora kabeh kula nggih napa? Poso. Dadi umpama kok rohin pun alime kados kula-kula nggih pensiun. Nah mboten nggih. Pokoke perdu kifayah aja kabeh. Nggih, dadi takrife perdu kifayah nek dilakoni salah siji pun gugur. Nak kabeh malah ora oleh. Ya malah kacau kan. Ya kacau to misale satu ana mayit mati, perlu dipayah sak desa salat jenazah kabeh. Satpame leren, bakul leren, tukang bensin leren. Wah, tukang rumah sakit sing jaga oksigen leren. Kok kabeh salat jenazah. Ora pasen mati kabeh. Ya sokan ana sing wis makoni kok critake krungu ya wis to tinggal wis ora usah berlebihan grudak. Ya macam tu nak turun Islam, nak dorong joror tu kecil. Orang sungguyungan bareng-bareng pun pun Islam berita-berita yang macam tu. Saya ni bayang lah, misalnya orang mati ini kampung empat jam bolu jam kerja, kantor pos tutup, kesolat jenazah, pasar tutup, tutup, mobil-mobil angkot leran kabeh, taksi leran kabeh, macet kan? Perkara ni macam tu lah. Orang oleh, itu sebagian-sebagian. Paham ya, jadi agama itu ngoten iku mlakune dhewe Imam Syafi'i kunane kuno iku kesunatan atau fardhu kifayah ana sing nglakoni ya suwe ana sing nglakoni ya wis ora usah dijero-jero masalah iki mboten wong karepe kepengin apa seragam iki zaman bodho ora ora ana di Tirah Usman nate wudu ping telu terus wong darani atmam ta wis kowe wong sempurna mergo wudu persis Nabi suatu saat di Tirah Usman wudu ping pindho asak ta kok nglakoni elek. Jadi saya tidak cuma hakadah fa'ala Rasulullah tawad doa salasan salasan wa cinta ini wa wasidatan. Aku itu mantu ini sohabat Nabi. Nabi wudhu ping telu ya aku roh bolak balik ping pindo ya tahu ping pisan. Kuwabe sohabat nak ngombe lugu sih, gak ngadek. Berkorah dari Nabi nak ngombe wudhu lugu. Saya tidak di depan umum ngombe ngadek. Aku itu mantu ini sering roh Nabi ngombe ngadek. Kasus. Akhirnya ulama ya. Nah, kue-kue kan diserar. Akhirnya ulama tak enak ide kan bergerak. Malah ada keunikan nak ngombe jam-jam kesunatannya nopo. Ngatur. Jadi ulama itu butuhnya juga kestabilan, dia juga nopo. Mau merawat ulama, si ngombe ngatur tersangka. Baru kayak ulama, ibu jadi bener tesina, dijual ngombe ngatur. Ya banyak juga tenang kesunatannya dulu, tapi ngadek yo. Wudu kesunatannya ping telu tapi ping loro. Mereka logikanya ngaten Dewi Imam Syafi'i, macam ulama ini cerdas-cerdas. Ulama kita cerdas. Aku tak mikir cerdasnya ngaten. Misalnya wudu wajib ping telu, yo kan yo. Basuh istirahat ping telu, tangan ping telu. Ketika wajib ping telu, syarat saya ping telu itu sing angka pertama itu tujuannya apa? Juga? Bagian dari tiga apa pemanasan? Pertanyaannya dari Imam Syafi'i, mau mau wudhu ngeteni saya ping telu, berarti yang pertama kan gak ono gunane. Kedua ya ora ono gunane. Bareng ping telu lagi ono gunane. Jadi artinya nak ping pindho kok ra sida ya ora batal. Lah terus gunane opo ping siji loro iki? Lah supaya ono gunane ya siji ku anggap ngilangi perdu. Kedua kesunatan, ketiga mulane kula nu nak makmum Mas Bu, misale makmum Mustofa, nek anggar Mustofa salam pertama kula ya wis ngadeg. Sajane kula ngerti ngene iku elek, sing apik ngenteni salam kedua. Tapi ulama kudu ana sing gelem bali lo pokoke anggar salam pertama kudu ngadeg. Nah kula nu sering Mas Bu, santri kula katut kabeh nerima salam pertama yo ngadeg kabeh. Ya apik nggo tandingan sing ngenteni salam kedua. Mergo pertanyaane ngene. Sing dadi rukun salat itu salam pertama atau kedua? Pertama, yakin? Yakin. Berarti ketika sudah salam pertama ini imam sudah keluar dari salat.
Kalau keluar dari sholat, dia sudah ada imam anda kan? Kalau sudah ada imam anda, tinggal lain nggak tahu apa buat ini ngomong. Mungkin ini dia dada kok. Ya, mana kalau balik loh, dari imam salam ya. Tapi jenuh semua, ini cerita hukumnya. Tahu ini ngilingan. Nak ngoneku, hukumnya ngoneku. Tapi tentu idealnya kalau ngerti salam. Makanya dari Imam Syafi'i nak salam pertama bersalam kok dia ngentut. Iku gak batal, perkara ini sholatnya selesai. Tapi nak dia salam kedua malah masalah kan? Berarti dia merasa masih dalam kok sholat. Memangnya hukum itu begitu ya sudah. Kira oleh protes, wong logikane njen ngono. Jadi melane nak salam pertama berarti orang sudah keluar dari sholat. Berarti kan sudah ada imam kan? Berarti aku isek nganggep iku imam malah keliru kan? Wong ora salat ya, Bu. Kok makmumi kan? Ayo kita iki ayo sing fanatik ngadeg bar salam kedua. Tapi ojo ndut mazhab kula ojo ndut. Iki apa? Mazhab Imam Syafi'i boten mazhab kula. Jadi kan arah anut aku ya bantai Imam Syafi'i. Tapi kan nak mbok lakoni disalahno wong akeh, sapa wae lakoni kira sama melok-melok pokoke. Nah imam salam pertama itu soleh. Mergo imam keluar dari salam pertama berarti sudah keluar dari nopo? Paham ya? Tapi api idealnya yang nanti bertalam kedua. Ya hubung sapi api itu serang. Jadi eling-eling ini kalau balik ini malah gue nak belo kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nikum belo nganggu akal. Caranya gini gue nak Nabi dikongkon munggah langit. Nak kui semoga langit berarti nabi ten. Mergo aku roh pengumane pangeran nak kui nabi. Lo nak saya gigi singgawi ukuran uang kafir. Ya kon muga di wening langit. Delok berita langit Muhammad nabi tenan. Uang mereka yang bikin ukuran kok kita yang disuruh melakukan. Fair tau orang ini. Gak kan? Misalnya kau pulau di soal Gus Kiai itu suka beda jadi beban uang. Ya suka enak benang bar. Kok usul toh? Misalnya kiai kudu zuhud terus gak ada duit, sesok tawakal, yo latihan dewe kue wae sing kiai. Kok malah ngongkon? Kuwi waktu kali misalnya rukun, wong lanang kudu dibojo, yo lakoni sik nek iso. Nek ora iso yo meneng ae wae. Kok wong liya sing ngongkon apa? Ngapun. Lah kita ini sering dijebak oleh orang kafir, orang munafik, mereka bikin ukuran kebenaran, lalu kurbannya kita. Kalau kita ada bisa seakan-akan yang salah. Ketika Rasulullah raiso terbang ning langit, raiso ngedono pangeran, raiso bareng malaikat, seakan-akan Rasulullah gak rasul, mergo raiso nekano malaikat. Iku pintere pian napa? Kafir. Melanjut wa makaru, makra wa makarna, makra. Dadi mengkafir senengane gawe reka biasa. Mulane masyhur Sayyidina Ali nate bacok Sayyidina Umar. Sayyidina Ali cerdas-cerdas di wong, iku tau dipermalukan tiyang Yahudi. Sing ra ngalu ya Umar kok dadi bacok. Pertama ada berita Mi'rod. Iku wong Yahudi nekani ning Ali. Ya Ali sing terkenal pinter. Ya Nabi sak pinter-pintere Sayyidina Ali kan wong waras, wong bener kan gak gelem bodoh nih. Kena wong Yahudi yo pinter bodoh. Ya Ali. Apa? Jadi si kelem angkat sitok. Sayyidina Ali ku gak nyongkol nek urusan Mi'rod. Ya diangkat ke Ali. Bareng diangkat sitok, sitok enak. Yo ora iso blok-blok. Lah iya ngono jare kancam maksude Muhammad. Ngono sohi hukum, ngono kancam ngeklaim iso terbang nih. Langit. Mau gue diwi mulu ya, iso aja. Ini tidak ada, kayak ada kurang ajar. Ini tidak ada, mau bisa. Karena Umar mulai bisa ngalar si Sina ini. Gue lagi si Sina Umar, ya apa diperlakukan yang sama. Mbak Umar, mau berkewali, mau muka siapa, mau berkesirah kelakuan Yahudi. Ya Umar, as'aluka amran. Aku apa tak kok gue? Nah gue bisa jawab, ya sokabati Muhammad Tanah, orang aja. Maka anak aja sentai ini nengkono. Jumlah Umar lebu, mek pedang. Pelayan dia pedang. Umar kerti lah kalau Ali. Umar ke Umar Yahudi, kok boleh jawab. Jawabannya Umar Yahudi, ya pedang itu. Mereka Umar Yahudi itu pinter-pinter. Sampai jadi asbabin nuzule. Wa inna sayatina layukuna ila awliya'ihim. Yujadilukum wa inna ta'atumuhum innakum lamusyrikun. Wong-wong Yahudi pikirane wis setan.
dan kecerdasan antar setan ini menjadi saling melengkapi. Jadi kaji Nabi ya wonge lugu, wong lugu ummi maknane keibu-ibuan lugu, wong soleh lugu. Kok kepen bodoh iki jenenge napa ummi napa? Kita kok ya Muhammad nak wedhus mati sing mateni sapa ya apa? Ya wajar kan Nabi aneh mata agama. Sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangan-tangan manusia sing berlumuran dosa haram. Harusnya yang dipateni Allah itu yang halal karena original, Pak. Ono teko elek ngadi. Kaji Nabi yo mental ketemu wong ngoten nang. Cara kula, cara sahabat, sahabat kan oleh tangkem elek ora Nabi. Yo nang ngono pangan dhewe, selesai kan. Tapi Nabi kan gak pantes ngendikan koyo rugen ngono kan ora mungkin kan. Nah, cara aku gampang menong yo di ngono, yo wis tak halal pangan dhewe. Paham? Jadi aswai nama wa inna syayatina Ikalah wakadari kajal nalikul nabiin aduan syaitin al insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhur fal qawli. Jadi antar Yahudi antar wong ra bener iku saling goleki satu makalah. Sing makalah iki nanti bisa menyudutkan Muhammad. Zuhur fal qawli napa? Guru-guru sing iso meni. Nah termasuk itu tadi, membuat beberapa ukuran kebenaran. Jika kebenaran ini tidak memenuhi, terus digawarasan mendustakan Nabi Muhammad. Ya mau selamat, akhirnya Nabi tenan wong mati tangan no. Nah, akhirnya Nabi tenan terbang di langit, terus kok gawa stempel kok pengiran. Nah ketika Muhammad gak iso, nah ngono kowe gak Nabi. Nah kita sebagai umat Nabi harus punya kecerdasan yang lebih dari itu. Iku mau kita ngomong, ukuran itu yang bikin Anda. Kalau ukuran kebenaran nunggu yang mati dibangkitkan, Anda yang bikin ya Anda yang membangkitkan. Engko ayo do takok bareng. Aja kok malah Nabi sing jadi korban. Nabi kan ndak yang punya ide itu kan, ngapain harus melaku? Lha iku jenenge ulama iku jati wong. Ngene jogeman wali ulama kuat. Ini jenenge mergo disebut balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu mau jadi ayat yang bayyinat itu yang dadani uang sing duwe. Kalau sering ditanya orang-orang yang anti poligami, tak kok ini Pak Bahasa ini masih janggal, kenapa sih Nabi itu harus menikah sampai 9? Kan kenapa poligami itu sunnah? Meskipun gue ramanilah, kalau aku yakin nak poligami itu sunnah. Paling tidak kita masih bisa menjawab. Saya ini nak ono bajingan preman, ngeloni uang papat, terus duwe anak papat. Babunan papat di anak limo berarti limo peng papat. Pirohin, pinter? 20. Jadi preman kape. Sing soleh di bujuk sitok, anak elak sitok. Bomena si kon kape. Nah, saya ki berarti wong nakal duwe populasi 20, wong soleh loro. Lah, iku nak nganti 3 generasi sak kampung sing patang ewu tu dolim, sing 20 soleh. Kue rido, no kejadian wong soleh meno cerita. Wes tapi rawani wayang langku roh carane kuja. Soal kue rawani kue urusan dek kujo, kue urusan dewi. Tapi kue de logika kuja ben gak janggal ambek kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faham ya? Begitu juga masalah ifah. Cawe cok buat rabi itu jadi gak dino, jadi wong ape. Berarti kue ngape no wong sito. Iku yo ape, loro kue ape, telu. Ya wis ngono wae. Tapi niku Gusti kula nak wayah ucul sitok iku urusan lempar. Tenangane kok bantah. Paling gak kowe roh kene apa nabi ku poligami, sahabat poligami mergo ngapikne wong sitok wae apik. Apa nek ngapikne wong loro? Apa meneh? Wong diwarehi hujah wae kok ngenteni wes. Ya soke hujah iku logika ke ra usah iso mbuktekno, paham nggih? Mpo nek tak kandhani ya kene selamat donya napa? Masuk kowe kalah mbek wartawan Republika, wartawan KR. Dan saya ini nyata, saya punya sejarah nyata. Ketika Agim, ya Agim yang terkenal dulu kan poligami terus jatuh. Walhasil terus tulisan di media-media nasional itu, kok yang dikritik tidak Agim, tapi tentang poligami. Bahwa poligami itu hanya nuruti seks, hanya nuruti penguasa nafsu. Dan yang nulis itu tokoh-tokoh muslim. Yang mungkin terjebak, nggak tahu permainannya mereka. Walhasil ada wartawan, ya ada wartawan Republika, KR beberapa itu tanya saya, Pak Bahar, saya ini ahli jurnalistik, Bapak ahli hukum Islam.
begini loh, kalau A'agim jatuh itu tidak apa-apa, dia hanya seorang A'agim. Tapi sekarang semua tulisan itu mengarah umat Islam dididik janggal dengan poligami. Sampean tahu tujuannya biar umat Islam janggal dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita khawatirkan. Jadi semua tulisan kok kritiknya terus pada poligami, sudah tidak bahas. Supaya orang Islam semuanya janggal pada nabinya, karena nabi itu yang diinginkan. Sampai mereka-mereka mensomasi supaya tulisan itu dihentikan, nabinya dihentikan. Yang nulis ya tokoh-tokoh ini. Ya memang kita maklumi kalau yang nulis perempuan anti poligami, mungkin Anda sebagai pakar, enggak apa-apa, Anda punya trauma takut istri, hidup Anda dari istri, enggak apa-apa, kamu takut itu enggak apa-apa. Tapi jangan hilangkan hujah bahwa itu sunnah. Faham ya? Faham ya? Serangannya kok terus goblok tak utek deh. Nah serawani, rawani, wae urus-urusamu dewe, faham ya? Coba sekarang sampean pikir, misalnya saya keceluk Gus Alim, janggal pisan mbek poligami, sak Indonesia janggal. Diam-diam orang awamnya yang imane pas-pasan. Nabi ku nek dinut sayang bojone. Nah, muni soe karena semuanya enggak tahu logikanya. Coba betapa musibah ini besar sekali wong Islam janggal mbek nabinya. Coba kalau semuanya terlatih kayak saya, masih ora wani wae lah. Terlatih kabeh. Nulung sito ape loro. Gendowe anak ake, berarti populasine, nak wong soleh populasine sithik kalah ambek, berarti populasi ake, ape, semua orang rotok, lara ke bayang no, tapi nak ake, bapak Rufin marah, terus gigi buruk kape, sing dolim sihat-sihat, misalnya terus kau bayang no, kok sih bu bayang no Rufin, wong Islam, ning Jakarta sih suka rompok Rufin tuh. Lapo lho maksudnya. Kita kan salah contoh kan. Lah misale contoh Islam Abu Rizal Tajika rak yo kenek lapo contone amben. Lah kadang sing bantah kok sing bantah nyontokno. Misale Rugen Wayo bojo. Terus anake gizi. Lah lapo contone sakri tengi lapo. Tenan gawe contoh Rugen iku sapa? Buat contoh misalnya Sayyid Muhammad walim alama garwane akeh turunannya ya walim kan gak masalah Syarif Hidayat tuwa Gunung Jati turunan bojone wakeh turunannya wakeh wabe wong alim turunannya Syarif Sinten Hidayat bojone wirang-wirang Sunan Ampel Sunan Gunung garwane ya akeh lah apa contoh rukin barang lah. Lagi pentingnya ngaji raiso ngelakonilah itu roh kujara termasuk sing diwarisno Allah niku Qul falillahi al-hujjatul balighah. Wala hujjai Allah diliwatno ulama. Dawe Sayyidina Ali, aku paling tak kangeni ulama sing marisi hujjatuwa. Iku sing iso ngekeki penjelasan. Kulo bolak-balik ketemu ateis, iki mboten. Buktinya apa kalau Muhammad itu nabi? Ya tak takon. Buktinya apa kalau dia ndak nabi? Kalau kamu janggal enggak tahu nabinya, kenapa korbannya saya harus menjelaskan Anda? Wong yang janggal Anda, hilangkan sendiri kejanggalan Anda. Kok malah saya disuruh menghilangkan? Wong kamu yang bingung kok saya disuruh hilangi kebingungan Anda. Tapi Anda kan iman. Loh, karena saya tahu alasannya. Dan Anda enggak tahu. Masa yang tahu ngalah sama yang enggak tahu? Saya tahu alasannya Muhammad Nabi. Kamu enggak tahu. Masa yang tahu anut yang enggak tahu? Mikir deh. Wong enggak tahu kok bangga. Wong enggak tahu kok apa? Bangga. Apa tuh hebatnya ulama kok diikuti? Wong kamu enggak tahu kok bangga dengan pemikiran Anda wong enggak tahu. Nah, kalau saya tahu hebatnya ulama, maka saya enggak janggal hormat ulama. Tapi saya enggak tahu, ya sudah. Enggak tahu itu sifat maksun, sifat kekurangan. Tahu itu sifat kelebihan. Masa yang tahu anut? Tahu. Tak warai bicara nih faham. Mulai kui wiridan, dah gua wiridan cek para pangeran pulau. Perkenan pulau mikir tenang, kujat tua. Ya tenang sampai bujuk pulau saat ini, namun pulau berdek nongangis dari. Kusinan istiqorin opo no hati sing aku gak faham. Aku makna nih faham, lafati faham, tapi aku rasa faham maksudnya kujai opo hobi. Tak istiqorin tenang, nanti nangis. Pulau betul nanti nangis rati duit. Orang kau kowe.
wiridan dari lewa kepen duwe akeh. Dadi panie pangeran kok nyaur utang. Oh pangeran ra melu gajine BPKB kok wiridan. Lho sing utang ya sapa sing nganggo iku? Sapa? Kok terus pangeran mbok ora elok iku. Apa pangeran melok nganggo? Nah kecuali pangeran hukume melok nganggo nggo masjid tak digo perdamaian dunia iku oleh. Mulane gorim wong sing utang demi kebaikan oleh entuk jaga. Wong utang kan nggo wetengmu, nggo kepentingan, nggo bak iki lapor apa? Pantes ora kula cara diutang lapor pangeran. Mergo tak go dakwah, lha utang nggo kowe. Jadi mulanya pujai Allah itu penting. Mereka nak pujai Allah hilang, kasih. Ojo nganggo keramat, karena tidak semua orang mukmin itu bisa keramat. Nganggo akal. Tidak semua orang mukmin bisa nopo keramat. Tapi nak akal lah, anggar wong bisa dilatih. Mulanya agama ini dikawmi yakilun, dikawmi. Meskipun keramat itu ada bagi orang tertentu. Tapi tidak bisa, karena tidak semua orang bisa. Tidak semua orang nopo. Mulanya itu masyur ulama dia nak debat-debat. Wong Mu'tazilah itu debat apa ahli sunnah kalah yang perkara contoh turun. Menurut saya manusia itu bisa menentukan keinginannya, sehingga dia menciptakan keinginannya sendiri. Buktinya aku pengen ngadek-ngadek, aku pengen lugu-lugu. Ketemu ulama ahli sunnah cerdas. Ya saya ini buktinya nampak aku pengen turun terus turun. Nah, yurah iso nah itu. Mulanya Allah dahulu wa min ayatihi manamukum bilaih gimana ayat kedijayaan Allah itu malah wong itu suatu pas karep ra iso pas karep iso piye gitu pake sadari ya jadi suruh mulanya ayat terbesar ada Allah itu turu-turu ayo jajal wong paling cerdas sak dunia apa yang ngadek-ngadek tuku wong wedok iso yang walang pulau juta yang patang pulau iso tapi tak konturu semua iso yakin tetap orang kaya bisa apa saja misalnya orang kaya bisa apa saja udah contoh rokon turu mulai orang rasanya jadi wong alim tau itu bener-bener udah pemilu ayo gue iso presiden lah itu orang kepingin turu tuh kepingin turu orang misalnya sumpah digugat wong akeh kepingin turu lah iso katanya presiden bisa apa saja kepingin turu wae kok gak luruhin laras malah iso nah wah, nanti aku penyakit tuh kategori. Mikir, lah aku ulama, iso maknani. Lah, aku era ulama kan. Di antara bukti kebesaran Allah adalah tidur, malah jangan. Apa ibadah tidur? Wah, Quran diwaca era ulama itu kacau. Mas, disebut dua ayatum, bayinatum fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu menjadi ayat yang begitu jelas nyata ning dadane wong sing duwe. Mulane Nabi ngendikan angkihul walidal wadud fa inni mubahin bikumul umma. Wong nak nikah wong wedok sing manahan, mergo aku ku bangga. Pertama kita janggal kalau anak akeh piye? Ya paling enggak kamu tahu kaya apa nak populasi ini wong dolim luwih cepet. Wong dolim berdemenan ning Bantul, bariku ning gang Bang Merah Jakarta, bariku demenan ning Aceh. Bariku demenan nang Sulawesi, anake pating jajar. Sing soleh wedi bojo anake musipok. Lha iku nak ping 1000 misal. Wong dolime 1000, selingkuh ping 5 ora 5000. Wong soleh 1000 wedinan kabeh. Anake mbok. Lha anake wong dolim koyo wong dolim selingkuh peneh. Wah, populasine bermiliar-miliar kan? Paling ndak ki rawani wayo Allah ora logika iku. Wis akeh tetep rawani ku apik. Mau pesan ngadu pulau tak jamin itu bagus. Biar bikin masalah paham. Tapi kue roh logika ni ben gak janggal mbek Kanjeng Nabi. Ini ku tok kepentingane ulama itu wong gak janggal mbek Nabi blok kok paham. Pangel teman rang no kue. Paham ya orang wani lah ya tak jamin ya. Ya biar aku barang harus. Tapi rawayo kan kemungkinan dia luar rawani mbek. Sono sing kuat tapi ra di kesempatan ya. Wes cek ngono-ngono lah pokoke aja sampe kita didikte anti napa poliga. Mergo kok wong Islam janggal mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sing dikuatiri napa ulama. Ulama mun namung iku tok boten gadah kepentingan. Ya kula mbok sampean ra takok lah tak terang.
Begitu juga kula sering ketemu santri-santri sing rada diklenek. Kepingine kiai iku duwe keramat. Jare ben wong kafir wedi. Iku apa padha karo kepingine Nabi Muhammad tu nangekno wong mati ben ketok hebate. Iya nak ketok hebate, nak terus pikirane wong kafir, yo dibeli dikongkon gelem. Ora lara nek dibeli jero. Wis dituruti tenan dibeli. Wong kono sama ora bener masalah. Umpama dituruti ana kaajaiban ya kok dianggap si sihir. Lagi pentingnya ngaji be ulama. Kula ngrasa takarrub ila Allah, jenengan iki kudu ngrasa takarrub ila Allah. Mergo ngerti kun falillahi la hujjatul baligho. Dadi tujuane ngaji wong roh logika hukume Allah sehingga taslim bangga. Nah agama iki menempati akal kasta tertinggi. Paham ya? Menepati kasta akal nopo tertinggi. Mana kira usah galau sesuai menangan terkulo. Nak kepentingan ahli jannah itu anda tulah. Ulama buat tidak ada kepentingan nopo nopo. Ia dahles. Ia butuh dua rabi tak ada res. Sesuai saurun. Kita nak mangan kita pikirin ulama-ulama. Kita buat kata-kata. Kita ingin membina kita pun tak nopo. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadihi. Wa yauma ya'addu lan ing dalam dinane nyopot sapa adzoni wong dolim ay musyriku tegese wong musyrik. Maknane ten mriki zaman iku Ubah bin Abi Mu'ayth, wonten semaca Mu'ayth wonten semaca Mu'ayth. Karena ana sapa Ubah bin Mu'ayth unatoko iku ngucap sapa Ubah bin Mu'ayth bi syahadatin kelan syahadat. Dadi nate diambahin moto syahadat. Sumaro ja'a mengkon muni mencabut sapa Ubah irdoan krana muwasna nyenengno li Ubay bin Khalaf. Dadi riyen antar wong kafir toleransi. Aku wis Islam, menjen Muhammad tak koni bener tenan. Terus kancane ngeneng, bareng ngeneng, gak lah gak gitu Islam. Gara-gara jeneng konco, Islamnya dicabut ya ora sik. Gara-gara toleran. Nyokot ala yadihi ing atase tangan lorone zalim. Najman krana gedun wa tahasyuran lan nunani fi yaumil kiamat ing dalem dina kiamat. Ya kulo ngucap sapa zalim. Ya letani, duh menawa ingsun. Ya daya kulo tambi krana ya letani menawa ingsun. Utaiya kuli tambihi krono makna ngelingno itakut tungalap ingsun ma'ar rasul disertani rasul Muhammad dan dikisi Muhammad sabilan ing jalan tori kondeksi jalan tinggal juga makin ketujuh ya welata dufial ingsun alifu te alifi wa ilata iwatun kegendenan anya ili dofati sangi ya idofa e walati dikisi kecelakaan ingsun wa makna wibu halkati kerusahaan ingsun ya welata laytani menomono ingsun ulam atasut orang ngalap ingsun fulanan ing fulan. Manane Ubayyan tegese Ubay bin Khalaf. Khalilan ing kanca. Aku zaman ing donya kok sial, mek kanca salah. Lan sampeyan kudu syukur ge di kanca ulama. Wong sekali salah teman ku repot. Saingane masalah duwe api-apian merek mobil, merek HP wis repot. Ketika ulama saingan api-apian para pangeran, salah kanca ku repot. Itu api-apian awal, itu tengkoto, ngonong juga mau kegiatannya senam dari api-apian maco, ayo repot. Mau nak antar juga api-apian dari mobil, dari HP, mau kelompok sosialita api-apian bojo, ngonong sing aki-akian bu, waduh, aki-akian pasangan, aki-akian bojo lumayan, ngonong halalin, aki-akian nopo, ngeri. Lakot mergo salah kawan, anggar salah kawan, kita salah komunitas, akhirnya salah nopo, salah nilai yang diagung-agungkan. Misalnya komunitas mobil kan, mau mobil apa? BMW, aku Ferrari, aku Lamborghini kan begitu. Tapi nak ke kancaran yang soleh kan, ciri tamang soleh itu kancaran yang melarat. Aku di kancol loro, aku di telu. Aki-akian mulang, akhirnya kompetisinya kan dalam kebaikan. Ketawa tema bersama itu kok rindu sampai kodok-kodar, kesikir gitu. Oh, juga keriting, ya rindu, ya melarat, ya rindu. Akhirnya cocokan apa ri? Terus akhirnya ada yang ngusul, oh di bujelek, ya rindu. Lihat, tapi nak. Ya itu pentingnya konco, anggar komunitas latihan rito, ya kabe cerita latihan apa? Rito. Tapi nak kabe kepinginnya toma, gitu. Toma, setelah itu malah nih, cukup mantalan apa? Konco. Mereka uang kabe tentang akhirat, itu sebuah ketua nih, mereka salah pilih teman. Ini salah pilih teman. Ya lihat tadi, lam atakhid fulanan apa? Oh iya, dua ketua nih apa kancana nong iku, mau kancana nih kira enak. Mana juga mana salah konco. Jadi kau ini konco permanen sing soleh. Jadi ane gue pemanasan bu, rame-rame nanti nyon. Jadi rame-rame nanti nopo. Tapi duwe panutan, ya, duwe nopo. Lakot adol lani anisikri. Lakot adol lani anisikri.
teman-teman nyesatno sapa fulan. Fulan sing kancane dikne zaman bingung nyone ingsun nyesatno anidzikri saking eling Quran atau ayat Quran iki sik Quran. Ba'da ifja'ali sause teko apa Quran ingsun. Ai anrodani krana iso balekno sapa Khalil ingsun anid iman sing iman bi Quran. Sik ketonku gara-gara nuruti kanca aku wis iman di Quran dadine ora napa iman. Yo gara-gara salah kanca. Nggih tenan ya, yakin ta wong salah kanca ku repot. Kula dawuh sapa wa ta'ala wa kana syaitan bil insani qatul. Wa kana lan ana sapa setan insani marang manusia. Kula niku ora niki kula cerita pengalaman kula. Kula yo kata kanca kiai ya. Ya sebagian yo bener, sebagian yo rondo ora bener. Mulane iku nak crita kula niku kadang ya menggiurkan. Kowe nak wis kancanan pejabat, haji bareng pejabat kowe nak. Wis difasilitasi ono ajudan, enggak menemukan kesulitan sama sekali. Kita sebagai kiai punya nafsu kadang yang tertarik. Tapi bareng tak eling-eling. Itu kalau misalnya komunitas kiai selalu bahas gitu, orang juga akan bahas gitu komunitas itu. Tapi ketika kalau ketemu tiang soleh, ketemu tiang-tiang sing tahajud, woy nak bersin kita tahajud, suri bek pengeran, coben mati yo ngurusi pengeran, ning dunia pengeran. Aku mati rabe pejabat, rabe konco. Kurebi wah boleh bersemua sedih lo, habis kita. Akhirnya katut sing bener. Engko kan nang sing sedunya neh katut kedunya. Ya lumayan kan ana perimbangnya. Tapi kula ngrasak, kula sing wong alim yang ngrasakno betapa teman tuh sering menyesatkan gara-gara gitu. Tapi kula ngerti tahajud nggih pas sampe pangeran. Kula nak badhe tahajud itu katanya ngopi rin, ini setengah papat ngopi rin. Nggih damel ya, Mbak. Bareng ngopi kan ngayal kan, tapi khayalku ora koyo kuwi iso ngayal. Ndak saya ijazahi sampean. Saya itu biasanya kalau setengah empat itu ngopi dulu terus nulis tasbih. Banyak sekali, mungkin tulisan tasbih saya sudah berapa buku. Yang sering saya tulis itu tasbihnya Sulaiman bin Mu'tamir. Yaitu ya Subhanallah mil al-mizan, Subhanallah mil as-samawati wal ardi, Subhanallah mil amal kholak, Subhanallah wa zinata ma kholak, Subhanallah wa zinata ma huwa kholik. Itu tak tulis, tak hayati. Ya segitu, akhirnya nikmat. Ketika saya nikmati itu diceritani haji ke pejabat itu sudah. Ya tidak anti saya ulang-ulang saya tidak anti. Mungkin suatu saat saya ditakdir haji sama pejabat. Tapi saya tidak tahu apa takdir itu kelaksanaan apa tidak. Semoga ya enggak tahu lah pokoknya enggak tahu. Tapi paling tidak harus menjadi asik opor kenal pejabat. Meskipun saya tidak anti. Karena saya sudah menikmati itu. Gampang caranya kancanan ulama itu tadi. Ketika saya belajar Ihya, belajar Abdul Qasim Al-Junaidi di Terangno. Kowe ning gadani ibu ya dhewean, besok ben ning kuburan dhewean, sok ben ngadepi Allah dhewean, kene ngliwati Shiratal Mustaqim. Wedi Shiratal Mustaqim mbek pangap. Ini temannya pangap. Teman pangape dhewe mikir ngadepi Shiratal Mustaqim. Kuwi sok bertak malaikat mungkar nakir. Saya temannya Pak Presiden. Malah semangat duduke. Jajal ke kancanan wali, mungkar nakir mikir. Dalam dunia kewalian, kowe oleh ra percaya karena ini hanya dunia wali. Artinya tidak ada hadis sahihnya, tapi saya percaya. Karena saya percaya ilmunya wali. Yang bisa menggetarkan mungkar nakir itu wali ya Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu sehidup-hidupnya hanya menyanyikan tentang keindahan Tuhan. Sehingga dia tidak pernah tidur malam karena mengasiki asik dengan apa? Tuhan. Anggere pe ngantuk nyifati Allah ra sida ngantuk. Begitu. Pokoknya dia sehidup-hidupnya itu asik dengan Allah. Mulanya sampean pernah dengar cerita-cerita Rabi'ah napa? Adawiyah. Ketika dia mati, malaikat mungkar nakir itu secara tidak sopan cara dene. Takok, marabuka, pangeranmu, marabudi, pangeranmu niku. So, mewangi Rabi'ah, nangis tersedih-sedih. Mewangi. Ya Allah, niki wonten tiyang jenengan zat paling gawe, zat sing tak dunya kudu kenal, kudu roh. Niki wonten makhluk jenengan aneh. Takon jenengan niku sinten? Apa wae to? Oh, ana wong cek nakokno pangeran niku sapa? Wah. Ya Allah Gusti, saya belum pernah stres sak ini. Menurut kula jenengan niku az-zahir, dak sing begitu jelas. Jadi tidak perlu dipertanyakan. Niki wonten kawulane jenengan takon jenengan niku sinten wae to? Orang akan bingung, waduh kepiye. Nah, ini prosedur aja ngadepi. Akhirnya matur pangeran, Gusti niki sepundi lah ya wong ngono kok betah kok.
jadi kita warai. Jadi sampean kena ape niru Robi Adawi ya monggo. Cuma nek kowe niru gawe-gawe tetep ditutuk. Karena Anda tidak punya perasaan yang sama dengan Robia. Hanya cinta Anda kan tidak berpuluh-puluh tahun terbukti ya. Cinta Anda sesat. Iku wae senengem Allah nggo ngadepi mungkar nakir. Tambah semangat. Mun Robia Adawi kan cinta sejati. Jadi dia ini janggal, orang ngomong kok nyebut yang Allah janggal, Allah itu az-zahir. Mulanya dari ahli hakikat, maro au syi'an illa waro Allah hafihi. Tidak pernah melihat sesuatu kecuali melihat Allah. Mereka misalnya dulu bumi ya gawiannya Allah, dulu Mustafa ya gawiannya Allah. Kok apa yang berdulu perkara ilang Allah? Lah Allah udah paling jelas az-zahir, zahir banget jelas. Lu barang-barang jelas sih kok ditakok, lu kusti ku lu kecewa. Tenggungnya kok kesewaan tentu yang sing tangklet jendengan niku. Kusti ini kau lo jenan paling aneh sing nanti ku lo temu. Wani ini. Wani itu kan, mau kau dijajar jadi kancanan wali di pikiran wali, kancanan wong dole makhluk di pikiran apa? Lalu akhirnya iso kancanan itu sinau kita, tapi nak iso tak sinau, tak obral, gampang dong. Ngaji ini justru nak gomong dong. Rasa podium kok repot, ngaji ini bagus. Dan rasa kenal gue loh, mungkin kenal orang selalu sana pangeran kira ikhlas tak ketemu dong. Ini suar kok repot, sengaja kenapa? Mungkin ada orang, jadi paham gitu. Begitu juga pikirannya Imam Sibawai. Imam Sibawai darani Allah itu A'raful Ma'arif, Ma'rifat, Ma'rifate, isi Ma'rifat itu lafad nopo Allah. Mereka Allah itu lafad paling jelas. Akhirnya Imam Sibawai yang melebus warga. Barokai darani Allah A'raful Ma'arif. Jadi orang melebus warga itu barokai pikirannya wali-wali. Disebut Al-Hujjah, ini disebut nopo Al-Hujjah. Mungkin, macam mana cara? Kalau nu tak eleng-eleng Abdul Qasim Al Junaidi, nak ngerti kan? Yo lucu, yo orang tak cangkem elek, orang awam. Tapi dia ni orang alim, wali. Jadi dia ni orang percaya orang mesti pangeran. Misalnya Mustafa kan pun amli mesti pangeran. Yo nangis, jadi orang pun rokok, nangis. Baru ku mangan yang dah ke. Baru ku ngelawan ibu Juna, yo anaknya. Ake. Macam cari Abdul Qasim Al Junaidi. Hada khofi minka. Hada amni minka ma'al khofi minka fakifa amni minka ma'al amni minka lu aja eling maksudnya ingat nih hada amni minka ma'al khofi minka lu kulo teng dunya ora mun amuni wedi jenengan Gusti tapi waya mangan ayo jajal wong sing iki dosane dielingno dosane luwange kabeh bari ku ngentek rego wis ora usah munafik lu biasa mah niku mboten ep kok paham istighfar dieling no dosa nangis kabeh bari ku disukui mangan tak to iku ora em tau lagu lagi ora em lho mboten telok yo tak yo tetep iku daya kesen cek inane Gusti kula munamuni wedi jenengan ternyata nak mangan yo entek akeh yo duwe anak akeh yo macam-macam lho munamuni wedi kok sing kenikmatan jalan terus fakaifa amni minka ma'al amni minka fakaifa farohi bika ma'al amni minka jadi hada farohi bika ma'al khofi minka fakaifa farohi bika ma'al amni minka nak teng donya kula ora jelas mlebu swargane mongan mangan kowe ora gak jelas swargane to ben tapi waya mangan mangan waya kelon yo kelon waya guyon tapi tetep munamune wedi wedi neraka wedi pangeran ayo sing ajine kene kabeh pangeran wedi to wedi neraka mangane jalan ta mandek kelone jalan ta mandek Gusti, lha niku sing mari termasuk Abu Qasim majune di para pangeran. Gusti cek rahmane jenengan, medekno kula kabeh ten neraka, tapi kula tetep iso nikmati nikmati jenengan ten dunya, iso mangan iso ngombe. Kaya napa nikmate swarga, wis ana jaminan aman saking azabe jenengan. Lha nek nikmat jati swarga mergo nikmati plus ada pengumuman tidak akan lagi ana bendune Allah Subhanahu. Tapi dasar wong swarga, swarga yo ana raisane wong manusa. Madharani goblok walat wong wali swarga barane goblok. Ahli swarga niku ora ampun entuk bojo kakak. Demek sebagian ning donya ora wani wayah wae dadi mengke terus. Kan jare wong lanang titok nek widadari piro? Piro?
Jadi gaya tok dan usul itu gaya tok. Tetap cita-citanya ngelon umroh. Tapi terus ngelon umroh pitung puluh macam tu. Semangat mangan macam tu. Ono pengumuman kau pangeran. Ya ahlal jannah. Apa kamu itu punya permintaan? Ibu ahli jannah mulai mikir, ya Rabbi, saya itu mau minta apa lagi? Kita wajahnya sudah putih, alam tu bayit wujuhan. Kita sudah ganteng semua, sekak beriting, pokoknya sampai-sampai. Terus juga lo kok nopo malih, bojo gemur kata macam. Terus dawe Allah, saiki tak umum no, nak kue itu tak ridani, ora bakal tak bendu. Lagi sok, wong sak suargo sujud syukur, suweneng apa senengnya saat itu. Ternyata bertahun-tahun dia kelemangan, gak sadar suatu saat diusir, gak mikir. Wong rong diumum no, kemungkinan diusir kan lagi pikir. Bayang Gus Wargo, sekolah mangan, kelemangan, ngomong. Bareng dilingno pangeran saiki ukhillu lakum ridwani iki saiki tak ridani fala ashatu alaikum ba'dahu abadan dia ra bakal tak bendu ya Allah Gusti wingi-wingi ternyata kula salah wong urung tok legalitas tapi Allah maklumi paham ya Allah napa maklumi nek jane kelakuane wong nggih mboten iki ana iki dipono swarga bleng wis lali gurune lali nabi langsung wes langsung, wes parah. Mulanya masyur di dunia kewalian, nang kitab-kitab wali kados teng Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, teng kene kitab Hikam Abdul Qasim Al-Junaidi wali-wali sowan pangeran dipimpin Kanjeng Nabi. Ditakoki antar wali takok, "Sim, jamane kan?" Abu Yazid, "Sim, lan di umatmu kok dhewean?" "Iya, Sim, padahal wong sing seneng aku kudu mlebu swarga." Terus Allah dawuh, "Umatmu iku mlebu ibadah be aku yang kepengin bu swarga sing penuh widadari di pakanan. Hum mereka yang pawon di swarga iku do mangan mah. Lah anak kowe kekasihku mergo cita jam di swarga iku kepengin ketemu aku yo ben ning kene. Ya ya tapi kan sesuai rencana memang inginnya itu ya sudah. Tapi alhamdulillah pangeran kok ora tersinggung. Wong mlebu omahe pangeran ora pamit. Yo ora tuan sik kok dibarno. Lho iku atangke lho cara aku sing dhewe mata usir. Lha iku gak ana riwayat pangeran ter. Ya Abul Qasim wong-wong iku cita-citane swarga iku mangan makan. Mulane ora wur kuwe iku do ning pintu ning pawon-pawone napa? Swarga. Tapi cara kula ge mun sae dak bagus. Cek cuma cek ra sopane maksude mlebu. Mane lewat ngaji niki kula suwun ana ijek sadar ge eling lho. Pokoke mlebu pertama niku Gusti kula matesi jenengan badhe nikmati swarga. Tapi nek wis ora kuat ya wis. Wis susunu dene be pangeran, nek iki wis bet. Ngempet rawa ya wis wedi bojo macam-macam sing donya wis ngempet melarat ya macam-macam wis. Paham ya terus. Mlebu swarga ya kelas-kelas. Niku cuma nggih wae kula pesen. Uang nak kancanan wali. Misalnya kira menangi Imam Ghazali, Abdul Qasim Al-Sisi, menangi karyanya. Ono raiso ya tapak ulama. Kulo nggih ada naskah wali itu banyak. Di antara kitab Tobaqatul Auliya karangan Imam Sa'roni. Imam Sa'roni itu murid Imam Zakaria Al-Ansari. Makanya banyak kiai Jawa jenenge napa? Sa'roni. Karena dulu ada wali kutub namanya siapa? Sa'roni. Saya punya naskah beliau itu banyak sekali. Tidak sekedar banyak sekali. Namanya Tobaqatul Auliya. Jadi kelasmennya para wali dan itu enggak ada nama Anda di situ itu. Jadi wali ono kelasmennya kan. Wali songko ulama misalnya Imam Syafi'i, Imam ini wali dari kelas kutub ini wali abdal ini. Saya enggak tahu kenapa nama Anda enggak ada tapi saya yakin beliau bikin itu enggak karena sentimen. Jadi yang enggak masuk-masuk memang ya enggak masuk memang yang enggak masuk. Nah, teman-teman kalau carane roh piye Gus, mereka itu orang-orang khusus yang punya kriteria, punya ya karena mereka punya aturannya sendiri. Tapi yang saya itu tidak saya tidak peduli dengan keramat-keramat wali itu tidak peduli. Dan yang tidak peduli itu tidak penting untuk cara kita benar-benar Nabi Muhammad. Yang penting adalah cara berpikir mereka, akal mereka, cara mencintai Allah Subhanahu. Nah, itu yang saya lihat. Itu tadi misalnya Abu Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid, itu tiap mangan ngendikan, Gusti kulo seneng jenengan itu wajar. Wong jenengan sing ngekeki mangan kulo.
jenengan sing ngekeki tempat kula, ngekeki nikmat kula. Dadi kula seneng jenengan iku wajar. Sing boten wajar jenengan kok seneng kula, padahal jenengan enggak butuh. Lho Allah tuh enggak butuh kita, tapi Allah mencintai kita. Lho coba Allah ngasih kita makan tuh alasannya apa? Wong Allah enggak butuh kita. Lho kaya ngekeki mangan buruh butuh pekerjaannya, ngekeki mangan bojo kaya butuh ngeloni. Wong ora butuh kok nyekeki. Coba barokah saya baca itu, cinta saya sama Allah itu menaik mungkin 1000 derajat. Karena saya kagum sama Allah, wong enggak butuh kok ngasih. Coba Anda pergi ke Jakarta, kenal orang yang enggak butuh kamu, dikasih 1 juta, aneh kan? Enggak butuh sama sekali sama kita. Nah, Allah itu enggak butuh sama sekali sama kita, tapi ngasih. Dan pikiran itu kita temukan dari naskahnya para. Ya aneh toh, kenapa ora butuh kok? Lah nek kowe menawa tenang pangeran, terus gua anggap itu ibadah tertinggi, iya tenang pangeran ibadah tertinggi, tapi ono wajare, pancen ge butuh ora. Kaya kowe seneng wong ayu kan wajar pancen ayu. Lah nek wong ayu seneng rugi. Semper mesti kan aneh. Lah Allah ku zat sing paling bener, paling hak, paling waras, paling bener, paling kabeh, ora butuh kowe ngekeki, ora ono liya kecuali saking rahmane Allah Subhanahu. Coba kita baca ya Rahman ya Rahim tiap hari, tapi tidak bisa kita mencintai Allah secintanya Zakaria Al-Ansori, Abu Yazid Al-Bustami, karena mereka punya hujah, punya apa? Ya di antara hujah ini wong jenengan ra butuh kok nyukani. Lah kowe tak korup nang nganggo caramu dhewe. Mau ini pilihan terbanteran, aki-akian. Nah, hari itu malah nuake. Nukok, gede ilmu. Jadi itu harus ulama dengan moni. Ya, tapi uang di kekurangan. Si ulama rai so wiridan. Nah, kira dikritik. Nata ini rakwat wiridan. Sube jadi si ulama. Kau wiridan tu senang ngempengiran ngono-ngono wah lah. Ibu sebutan ibu. Rasam melo-melo ni. Soal sing ikhlas. Nanti kritik is menengah. Ibu cocokkan si lubis wargonti. Mboten mau tantang ora sapra penting. Adu argumentasi tentunya mboten apa? Mboten. Eleng-eleng itu si salah teman, salah pemikiran itu bahaya. Mergo tiang teng neraka jengken gedune napa? Ya letani. Ya wailata letani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adzallani 'ala dzikri ba'da ijjal. Wa kana lan ana sapa setan setan insani mare manusa il kafir itu sing kafir wa khadzulan iku seneng nginakno, maksudnya seneng menyengsarakan. Biayat rukau, biayat rukau. Gambare arep ndo ninggal sapa setan ku ing wong dolim. Tapi sak wis ditinggal wae tabaru alam dada ya utawa napa. Lebaran sapa setan ning sanggung dolim ing dalbalak nalikane siksa. Wa qala rasul ya rabbi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi imdada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi وزينة عرشه امداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته